Halo, selamat sore kawan, selamat sore sahabatku dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di sore yang masih penuh semangat ini, mohon izin saya membuat video pendek, membuat video yang cukup sederhana. Dan di sini akan saya tampilkan salah satu tambulapot yang dikoleksi di KTB Kampung Tambulapot Wadas Kampung Tanaman Buah dalam Pot. Kampung Tanaman Buah dalam Pot. Oke, sekedar informasi, di sini ada ribuan tanaman buah dalam pot. Dan salah satunya akan kita ambil videonya, kita kupas sisi khasiat dan manfaatnya. Oke, kita cari ya. Oke kawan, seperti yang kita tahu bahwa tubuh ini memang memerlukan asupan nutrisi gizi yang cukup. Dan salah satunya asupan yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita adalah dari buah-buahan. Oke ya, jadi kita akan ambil salah satu tambulapot, kita akan kupas sisi khasiat dan manfaatnya. Oke, kali ini kita akan bahas ini dia, namanya San Pablo Manuo atau Abiu. Oke, jadi kita ambil gambarnya ya. San Pablo Manuo ini buahnya sangat enak, nyaman, seger, manis, dan di dalamnya banyak kandungan mineral yang cukup besar. Jadi di antaranya ada magnesium, kalium, ada fosfor dan zat besi. Di dalamnya juga ada kandungan vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh Anda. Di dalamnya ada kandungan vitamin B yang bagus untuk jantung dan organ Anda. Di dalamnya juga ada kandungan serat yang cukup tinggi sehingga bagus untuk pencernaan, usus dan lambung Anda. Oke ya, bagi Anda yang menginginkan San Pablo Manuo ini, silakan Anda datang ke Jalan Kunjang 108, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kita bisa ngobrol, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bareng-bareng untuk ngebahas buah-buahan, efek bagus dari buah-buahan. Kita bisa ngobrol aneka macam jenis tambulapot, tanaman langka, kita bisa bertukar pengalaman. Oke, saya tunggu kedatangan Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.